Ayo. Ini guys ya, saya ada di atas menara paling ujung sekali itu ya. Di sini semuanya. Hello everyone. Oh my god. Melekit kena sabangin. Itu di sekitar sana itu ya. Hi. Hello everyone. This is our place, the beautiful places. Yes. Di ako makita, nakaulo lang. Say hello. So, hello guys. Don't subscribe for the YouTube. Yeah. Thank you. Okay, this is from Filipina, everyone. Dan di sana itu ada jalan ya. Sana ada jalan. Kenapa juga ada jumpa berapa atas lagi? Oh my god. Lagi jalan apa lagi? So, which way? Please take your little home. Please take your little home. You see, there is Lady Clementine. And Lady Clementine. It's okay. Tara, go. Lady Clementine. So we go here? Yeah, this here. Okay. Nah, ya teman-teman, ada pemberitahuan sudah di sini. Then have place to take a rest. But here is not many people. Kita akan meneruskan perjalanan sampai kita menemukan jalan keluar, karena kita berada di posisi tengah-tengah. Teman-teman, ikuti terus ya, ada apa di tengah-tengah hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, permisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin ya. Permisi ya mbah. Numpang lewat mbah. Cucunya mau lewat. Capek mbak aku. Yuk, buka dong. Kita ada di hutan belantara ya teman-teman. Jadi situasinya seperti ini ya, di dalam-dalamnya. Saya berpapasan dengan hiking orang dari Rusia ya teman-teman. Baru saja saya berpapasan dengan orang Rusia. Dia menikmati perjalanan di sini. Lihat ini pohonnya ya teman-teman. Akhirnya ya teman-teman, saya sudah sampai pertengahan. Nih, upper dan upper. Jadi ada dua jalan ya, ke dalam sana dan juga ke arah sini. Kalau yang ke arah sini, jalannya cukup halus ya. Tidak tadi seperti tadi terjal. Minta tahu kok, tekne kok. Kita ngarang berondong. Lapar. Lapar di tengah jalan. Berondong cinta aku mahal. Oh, suka berondong. Berondong cowok. Di dalam hutan makan. Enggak. Santai deh. Jauh banget. Kelaparan ya teman-teman. Udah aku nggak terus. Suasananya gelap ya teman-teman. Sama hujan mendung. Ini kalau malam nggak ada lampu loh guys.
cukup jauh ya untuk menuju ke ujung. Ntar nggak ketemu ya itunya lagi. Saya takut ada ular, guys. Ikuti saya ya, teman-teman. Temenin saya sampai ke ujung sana ya, teman-teman. Karena saya sendiri. Teman saya yang lain tadi nyangkut. Dia nyangkut di belakang sana. Saya nggak tahu di mana. Oh, namanya kerja. Iya. Lihatlah, teman. Kanan kiri hutan. Di sini agak terang. Ini enak buat jogging sini. Mau jogging? Nanti didengerin nenek, nanti siapa yang musikan di sini gitu. Jogging tuh lari. Jogging joget lo? Dance joget. Lihat. Perjalanan ekstrim sekali. Lihat, enggak cantik sekali ya, teman-teman. Dan ini teman saya yang dari depan tuh. Saya cukup capek, teman-teman. Karena saya gendong langsung. Tadi di sepanjang jalan tuh enggak ada tempat istirahat ya, Mbak ya? Ada orang di bawah. Saya kedengar orang berbicara-bicara tapi saya enggak ngeliat orangnya. Iya. Lihat, guys. Awannya gelap tertutup dengan dan saya sudah melewati empat pembatas ya, teman-temannya. Di sana tuh ada jalan juga ke atas. Saya pilih jalan ini. Are here Aberdeen Country Park. You see Aberdeen Country Park. So we go. Let's go. I don't know, my friend not coming yet. Still there. Ayo kita jalan terus. Perjalanan yang sangat melelahkan sekali. Aku sangat capek. Capek banget. Sepatuku lepas loh. Banget loh. Lapar. Setelah kita melalui perjalanan yang cukup jauh ya, sekarang saya sudah menemukan di mana tempat orang-orang beristirahat. Jauh. Ini ya, guys ya, jadi kita sudah sampai ujung banget. Hey man, istirahat sini ya, Mak. Oke, okay. We take rest here. Kita istirahat, teman-teman. Hello, hello. Hello. Cute dog. Thank you. What name? Teddy. Oh, Teddy.